okay, gue Ewok, gue dari channel YouTube Ewok. Keseharian gue ya bikin video YouTube, kontennya itu beatbox. Okay, gue pakai Honda RV warna putih dan tahun 2016 dan sekarang udah pakai sekitar 2 tahun setengah. Kenapa HR-V? Karena HR-V tuh gue tipikal suka yang montok-montok, yang nggak cuma mobil nih as. Nah si HR-V ini kalau dilihat tuh ya, badannya tuh jadi nggak terlalu lebar, nggak terlalu panjang, tapi ngepres gitu, dan gue suka banget yang montok-montok gitu, padet dilihatnya. Oke, untuk interiornya gue masih original dari Hondanya, soalnya masih terbilang nyaman di interiornya. Kalau eksteriornya gue ada body kit, ada lampu proyektor, sama velgnya HSR, sama bannya Astrea. Oke, jadi gue suka HSR itu dapet dari rekomendasi dari YouTuber juga, Akbar Rais. Nah, gue memang nyari-nyari apa sih yang bagus untuk mobil awalnya dulu. Nah, akhirnya velg. Nah, gue suka akhirnya nemu HSR dan gue langsung nyari-nyari, utamanya tuh di browsing. Habis itu gue langsung habis browsing, gue tahu beberapa titik tokonya ada di yang udah gue temuin, Kelapa Gading, Kalimalang, Pekayon, sama Kemayoran, itu ada. Nah, gue akhirnya nemu tuh gue ketiga titik itu, Kelapa Gading, Pekayon, sama Kalimalang, dan tiga-tiganya, pertama kedua toko yang di Kelapa Gading dan Pekayon itu kurang cocok gitu. Jadi emang kalau pilih velg tuh emang apa ya, cocok-cocokan juga, dan cocok-cocokan di hati sama di bodinya juga gitu kalau menurut gua. Karena gua sendiri pun awam, masih awam, yang terbilang awam di bidang ini. Akhirnya gua menemukan di Kalimalang. Sarannya tadi kan waktu gue nyari velg kan kayak kesusahan gitu ya, mungkin sarannya HSR lebih banyak model-model lagi, terutama ada model yang mungkin mobil-mobil yang agak gemuk gitu, dan khusus kayak kalau gue pribadi kan kayak mobil gue putih, jadi mesti kalau gue ya cocok ke velg yang mungkin hitam atau agak-agak ke silveran, atau hitamnya pun jangan hitam-hitam kaku gitu, tapi ada-ada kayak pemanisnya gitu lah. Itu saran dari gue aja sih, dan ini cerita gue. Gimana cerita lo? Gue Ewok with the HSR signing off.